Pemirsa Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Faisal Caniago meluangkan waktu untuk membantu warga sekitar untuk membersihkan padi dengan menggunakan mesin padi di Desa Salingkungan, Dua Pasir Bidang Kecamatan Angkola, Sungkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 TS dalam kesempatan yang ada selalu melakukan silaturahmi ke semua kalangan masyarakat. Kali ini Prada Faisal Caniago membantu warga ikut membersihkan padi. Tampak dengan menggunakan mesin penggilingan padi, warga membersihkan sisa-sisa bungkus padi yang menempel di beras. Dengan cekatan, personil TMMD membantu dalam hal tersebut. Pada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu kami merontokkan padi dengan menggunakan mesin padi di desa kami, semoga program TMMD berjalan dengan lancar. Ratna Siregar, pemilik padi, mengaku sangat senang dan bangga didatangi para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 serta membantu membersihkan bulir-bulir padi menjadi beras. Dan tak lupa juga mendoakan semoga kegiatan TMMD di wilayahnya berjalan sesuai harapan. Tim Liputan, Bandung TV.